안녕하세요. 내 이름은 아이샤예요. 나는 인도네시아 사람이에요. Hi guys, welcome back to my channel. This is Farina Aisha. Yay! Jadi hari ini aku mau bikin kayak unboxing sama review gitu. Tapi sebelum masuk ke videonya, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel and follow my Instagram at Farina Aisha. Let's move on to the video. Yay! Oke. Jadi ini boxnya. Lumayan gede. Dan yang pertama di sini ada Hangul yang bacanya Hangwang. Dan ada juga Korean Glow tulisannya. Oke. Okay? Aku juga enggak tahu arti apa. Mungkin ada yang tahu artinya apa? Komen di bawah, oke. Okay? 1 2 3. Tada! Oh my god. Di sini wow. Oke, okay? Di situ ada 3 rasa. Dan ini dulu, kita lihat ada like di sini tulisannya Hanbi. I don't know. Mungkin kalian kalau misalnya tahu baca Hangul yang benar, yang baik dan benar, boleh komen di bawah. Oke, jadi ini tuh kayak ngasih tahu apa aja yang ada di Korean Glow ini. Dan di sini tuh kita nyebutnya chok-chok. Jadi kayak cok-cok itu adalah kayak sebutan kalau kulit Korea itu bagus, atau kayak pokoknya iya sebutan orang anak-anak Korea gitu deh. Oke, di dalam boxnya itu ada 3 varian rasa atau kayak flavornya bagi Korean Glow-nya. Jadi ada 3, ada yuzu, camellia, sama goat milk rice brain. Dan ada satu lagi kita dapat ginian. Ini tuh kayak lucu banget, lihat dong. Oh my god, tuh. Ini itu tuh kayak tempat kalau misalnya kalian mau traveling. Oke, okay, sama ada 2 tempat like small cup buat kayak naruh si ini, si sabunnya ke dalam sini biar kita bisa bawa ini kemana aja gitu deh. Terus ini tuh tempatnya cute banget ya, masih kayak it's clear. Yang pertama aku punya yuzu fresh glow skin lightening body wash, dia ngomong gitu. Ya aku punya yang ini. Oke, lihat ya, punya yang ini. Mari kita coba cimonya. Oke, okay? Ini kan kayak fresh banget ya, kayak yuzu dari lemon gitu, dan baunya bener-bener seger banget guys, sumpah enak banget, sama kuning-kuningnya. Oh my god, enak banget, bener deh, enak banget sumpah. Ini tuh kayak buat kalian yang suka baunya seger-seger, kayak misalnya kalian habis olahraga terus kalian keringetan, kalian mandi pakai ini, itu kayaknya badan kalian tuh jadi seger banget karena bener-bener harum banget. Harumnya tuh kayak seger, fresh banget. Dan yang kedua aku punya Camellia. Ini. Oke. Okay. Yang ini dia bilang Camellia Soft Glow Skin Lightening Body Wash. Oke, okay, jadi ini kayaknya ya, ini tuh kan dari bunga Camellia. Kayaknya sih dia bakal wangi banget. Sumpah wangi banget. Sumpah enak banget baunya. Baunya manis gitu, kayak baunya tuh wangi manis gitu loh. Enak banget. Ih, bener enak banget. Wow. Ini tuh bagus kan, kayak misalnya kalian buat cewek-cewek nih, biasanya nih kalau misalnya kalian mau pergi ya sama siapa gitu kan, kalian pergi terus kalian mandi pakai ini. Itu tuh kayak bener-bener harum banget, dan itu bakal stay terus di tangan kita. Bakal stay terus di tangan deh, di badan kita. Dan ini wangi banget, beneran deh, sumpah. Wangi banget, I love it. Dan yang terakhir, aku punya yang Goat Milk Plus Rice Bran Bright Glow Skin Lightening Body Wash. Ini yang ini, tadaa. Aku udah pakai sabun ini buat mandi, dan paling suka itu yang ini. Yang wangi paling, yang aku paling suka yang ini, enak banget baunya. Sumpah enak banget baunya. Oh my god. Ya enak banget guys, sumpah kalian
worth it banget beli ini, benar-benar kalian worth it banget, enak banget. Dan kita coba di tangannya, teksturnya gimana? Lihat ya, fokus. Oh my gosh, kenyak, kenyak banget. Wow, kayak gini, dia gak terlalu cair dan dia gak terlalu kental, jadi itu kayak bener-bener sabunnya dan kayak lengket, kayak gak lengket banget gitu loh. Oh my god, wow, so good man. Wow, aduh enak banget baunya, bener deh, aku suka banget sama baunya ini, sumpah. Dan ini bener-bener buat kayak, ini halus banget nih, tangannya itu jadi halus banget, aku kan tadi kasih ke tangan dan itu jadi halus banget, wangi. Aku udah kasih cuci tangan. Oke, jangan lupa follow Farinaisha dan Korea Glow. Korea Glow nih, jangan lupa follow, aku udah follow, lihat kan tuh, jangan lupa follow guys. Dan menangin si Chok Chok Challenge nya karena kalau misalnya kalian menang, kalian bisa menangkan kesempatan dinner and party bareng Titan Tira, Park Nam, dan Michi Momo di tanggal 16 Maret. Jadi kalian masih ada waktunya buat ngikutin Chok Chok Challenge, oke? Jangan lupa. And hope you like it, and don't forget to like, comment, and subscribe to my channel, and don't forget to follow my Instagram at farinaseha, oke? Ini ya, I love it this so much. Ini tuh bener-bener baunya enak banget. Aduh, wangi banget, parah. I love it. Kalian harus beli ini, parah. And see you in the next video. Bye-bye. 안녕하세요. 감사합니다. Bye-bye. I love it. It's thumbnail time. Oh my god, aku lupa nutup.